Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau setiap hari kita harus mandi 2 kali untuk membersihkan badan kita, kalau akhir pekan saya sering melihat di cucian mobil banyak antrian mobil yang akan dicucikan. Pertanyaannya, kalau badan kita harus kita bersihkan, kendaraan kita harus kita bersihkan, apakah harta kita sudah kita bersihkan juga? Bagaimana cara membersihkan harta adalah kita memberikan sebagian harta kita, rezeki kita untuk orang lain. Karena itu adalah jatah mereka. Kalau itu kita makan, berarti kita makan harta yang kotor. Marilah kita bersihkan harta kita dengan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Insya Allah harta itu akan lebih barokah dan lebih bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.